Beralih ke sukan. Jago pecut negara Khairul Hafiz Jantan tingkat meningkatkan Khairul Hafiz Jantan komited meningkatkan kepantasannya dan komited dengan kemampuannya untuk mengulang sejarah sebagai Raja Asia Tenggara. Beliau berazam untuk memperbaiki catatan masa dalam acara 100 meter dan 4 x 100 meter pada kejohanan trek dan padang Asia ATF di Bangkok bulan depan. Selain ATF, pelari pecut berusia 25 tahun itu juga mahu memberi tumpuan dan meningkatkan prestasi untuk layak beraksi pada saingan Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China September ini. Sekarang ni fokus saya untuk ke Asia Games yang bulan 9, tapi sebelum Asia Games kita ada ATF, Asia Track and Field, hanya track dengan field dia yang akan berlangsung pada 12 bulan 7 bulan depan. So dalam perancangan sekarang untuk ke arah qualified untuk Asia Games lah. Untuk yang game yang bulan depan tu, kami harapkan dapat yang terbaik lagi lah daripada SEA Games tahun ni. Target kita lah memperbaiki timing yang SEA Games ni dan untuk layakkan untuk ke Asia, Sukan Asia. Bukan tak boleh pergi sebab saya pun dengan coach part baru setahun setengah. Sebab saya kan sebelum ni injury. So saya tahun ni saya dapat buat comeback balik dengan apa tadi sebarang injury lah. Lepas sendiri saya personal best saya lagi dekat Australia 10.34 dan SEA Games itu saringan saya lagi 10.36. Beliau ditemui pada majlis penyerahan insentif kepada atlet Melaka bagi pemenang pingat sukan SEA ke-32 Kemboja di Ayer Keroh, Melaka.